Selasoan dari empat tersangka yang ditetapkan oleh Kejari Merangin dalam kasus dugaan korupsi seragam Linmas tahun 2018 adalah AZ yang saat itu menjabat sebagai Kasat Pol PP. Sadiko AZ menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dikatakan PLT Seda Merangin, hingga Sadiko AZ masih menjabat sebagai Kepala BBBD, namun PLT Kepala BBBD sedang diusulkan. Terkait informasi yang bersangkutan jarang ngantor, Sekda sebut tidak mempengaruhi kinerja OPD, karena sebelum ada penunjukan pergantian, tugas bisa dilaksanakan oleh sekretaris. Kalau tidak ada kendala, dalam waktu dekat akan ada pelaksana tugas. Artinya sepanjang memang beliau kan belum di apa kan, belum dilakukan proses kan, itu kan belum, gitu kan. Walaupun mungkin ya, mungkin sudah tersangka misalkan. Artinya tindak lanjut dan disangka itu kan juga belum. Tapi sudah diusulkan. Sudah diusulkan. Ya, pelaksana tugasnya. Lut Hidayat, Jambi TV.